Ada di posisi flank. Coba buka ruang dan rotasi terus. Pivot, cari ruang kosong. Flank, kalau dapat bola dan sekiranya kosong, shoot aja dari jauh. Oke? Okay? Paham, Pam? Oke. Ayo. Tadi kamu keren banget. Makasih, Nis. Marta Fielda, 14 tahun, Indonesia. Marta. Nih, Wayan, saya kembalikan. Saya sudah tidak sabar ingin menonton pertandingan selanjutnya. Kalau kau kaptennya, kita putih futsal pasti menang. Iya, Wayan. Kamu tuh keren banget. Orang tua kamu pasti bangga. Ya udah, teman-teman. Saya masuk dulu. Yuk. Dadah. Yuk. Halo. Ya, saya dari rumah. Papa. Bentar. Tolong kamu kontak suppliernya ya. Karena dia janji hari ini mau kirim keramik. Oh ya, soal biaya atapnya, saya sudah lihat rincian biaya. Mama, kenapa, Bli? Tapi harganya masih bisa ditekan lagi. Ya ampun, Bli. Kamu kok ternyata begitu sih? Ya udah sana mandi. Tapi Ma, Mama lagi menyelesaikan pekerjaan Mama. Sekarang. Oh ya. Mana hasil ujian matematika hari ini? Oh, mau lihat? Cuma dapat 7. Dulu papa sama mama itu dapatnya 9 dan 10. Kamu ini pasti sering gara-gara main bola ya. Pulang-pulang kucel, capek, gak sempat belajar kamu. Mulai sekarang, kamu jangan lagi main bola di hari sekolah. Begitu pulang, langsung belajar. Ma, kamu ajari matematika malam ini ya. Aduh, Pa. Mama tuh ada presentasi penting besok pagi. Papa aja dulu ya. Ma, papa tuh gak bisa. Besok tuh harus memastikan renovasi hotelnya aman. Wayan, kamu belajar sendiri dulu ya.
Tapi kalau jelek jangan diketawain ya. Mana pernah kok bikin puisi jelek? Sini. Excuse me, boss. You have a message. Ayo, Wayan. Main bola. Hah? Kenapa? Biasanya lo paling semangat kalau main bola. Saya mau kerjain PR matematika. Nanti kita kerjainnya bareng-bareng aja. Sekarang kita main bola dulu yuk. Iya, kita kerjainnya nanti aja bareng-bareng. Kemarin saya dimarahin sama papa. Gara-gara cuma dapat nilai matematika 7. Hah? Kok dimarahin? Masa kalau dapat nilai 7 sudah dipuji Om Nisun dan Tante Ruth? Maaf, Wayan. Saya tidak bermaksud membandingkan. Gak apa-apa kok. Ya udah, saya pulang dulu ya. Akar 16 dikali akar 8 berapa ya? La 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 la. Oh. Adik ini apa-apaan sih? Gli, masa belajar terus sih? Temenin main bentar dong. Udah sana-sana. Wih, lagi dong, Gli. Wih, Gli yang paling hebat. Berdiri dong, Gli. Yuk. Anggap ya. Oke. Okay. Wen, ingat gak kata-kata papa kemarin? Kamu itu jangan kebanyakan main bola. Bli, hari ini kamu ada PR gak? Ada mah. Kamu tuh ada PR malah main bola. Dalam rumah lagi. Kamu ngajak adiknya main bola. Bukan diajarin belajar. Tapi pa. Tidak rapi-rapian. Udah, Mak. Biar, Mak. Beli! 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 Pak! Pak! Apa sih, Ma? Wayan gak ada di kamarnya, Pak. Mah, lihat mah, bolanya aja nggak ada di situ mah. Ini pasti Wayan ke taman mah. Dia pasti main bola, malah nggak belajar lagi. Pak, mendeli apa ini Pak? Harus cari Wayan, Ma. Ini, Ma. Iya, Pa. Sore, Pak Joko. Selamat sore. Who are you, Pak? Baik, Pak Joko. Bagaimana, Pak Joko, kabarnya? Baik juga, sama dong kayak Bapak. Selamat ya, Pak. Selamat apa ya, Pak? Selamat atas pencapaian prestasi putra Bapak. Bapak pasti bangga punya anak yang hebat. Hebat apa ya, Pak? Kemarin, tim futsal kita itu juara, Pak. Kapten timnya Wayan. Dan yang mencetak skor penentu kemenangan, Wayan juga. Wayan itu udah sering mewakili sekolah dan selalu menang, Pak. Memangnya Wayan belum cerita
itu, Pak Joko? Wayan itu anak yang hebat, Pak. Patut diacungi jempol. Kemampuan dan sifat kepemimpinannya itu hebat banget, Pak. Pokoknya buat saya 2 jempol. Udah seperti timnas lah, Pak, pokoknya. Ibarat pepatah lama, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat. Ya sudah, saya mau permisi dulu, Pak. Ya, silakan. Ya. Mari, silakan. Ya, silakan. Sebentar kok. Wih. Papa tuh baru mau ngajak kamu main. Kok kamu udah mau selesai? Nah, sekarang kejar papa. Ayo main ya papa. Ayo. Kemana nih? Papa ini capek. Kamu malah lebih muda. Nih, Papa benar-benar maaf sama Bli ya. Karena selama ini Papa benar-benar tidak mengerti Bli. Ya Pak. Papa bangga sama Bli. Mulai sekarang Papa akan dukung semua cita-cita Bli. Benar, Pak. Iya. Makasih ya, Pak. Sekolah tempatku belajar. Sekolah membuatku pintar. Banyak sahabat yang aku dapat hingga